Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Kita lanjutkan tutorial mengikuti aktivitas di e-learning 2. Kali ini kita akan mentutorialkan bagaimana kita mengikuti kuis di e-learning 2. Langkah pertama tentu kita harus login sesuai dengan akun yang digunakan untuk mengakses portal akademik. Setelah login, silahkan cari mata kuliah, cari pertemuan yang akan diikuti kuisnya. Kalau sudah ketemu, biasanya itu akan ada kalimat kuis, penanda kuis. Ikonnya seperti ini, ada balet, kemudian ada kuis. Silahkan klik kuisnya. Jadi kuis ini ada disajikan dosen sebelum perkuliahan dimulai dan ada juga setelah perkuliahan selesai. Jadi ada berbagai macam bentuk kuisnya. Untuk memahami kuis seperti apa, baca di deskripsi pertemuan 2. Ya. Jadi ada dua soal, waktunya cukup fleksibel, tanggal 11 sampai tanggal 17. Jadi meskipun waktunya itu sampai 6 hari, bukan berarti kuisnya diselenggarakan dalam waktu 6 hari. Waktu pengerjaan kuis itu hanya 20 menit. Ya, jadi itu waktu akses saat sudah masuk ke dalam e-learningnya itu hanya ada 20 menit. Ya, untuk ikut kuis silakan klik attempt quiz now. Start attempt. Ada beberapa macam kuis, ada pilihan objektif, ya memilih salah satu jawaban yang benar, ada juga memilih beberapa jawaban yang benar. Kemudian ada memasangkan, ada juga benar salah, ada juga isian singkat termasuk esai. Tergantung dosennya akan menggunakan kuis yang seperti apa. Untuk mengikuti kuisnya silakan pilih jawaban. Ini jawabannya lebih dari satu, ya. Silakan diklik mana jawaban yang dirasa benar. Nah, kalau sudah finish attempt. Ya, jawaban telah tersimpan. Ini ketika mau kembali ke soal tertentu, masih bisa kita tinjau ulang. Dan klik submit all and finish. Submit all and finish. Nah, di sini terlihat bahwa tadi dia minta 4 jawaban ya. Karena kita hanya jawab 3, kita dapat 75%. Itu yang kita pilih ini ternyata benar. Jadi kalau seandainya kita pilih jawaban 4, baru kita dapat 100%. Ini untuk mereview hasil akhir. Nah, jadi di sini ada re-attempt quiz. Jadi selagi masih ada waktu durasi dalam 20 menit, itu masih bisa mengulangi quiz. Demikian saja bagaimana mengikuti kuisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.